Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Yang belum kenal saya, halo, saya Isma. Saya warga negara Indonesia yang sekarang tinggal di United Arab Emirat, tepatnya di Sharjah. Channel ini membahas putar kegiatan saya sebagai residence di UAE seperti traveling, shopping, and culinary. Untuk itu, ikuti terus kegiatan saya di semua platform sosial media saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya sedang menuju ke Mall City Center Sharjah. Saya akan mereview salah satu fast food di sini, yaitu Chicken Joy Jollibee, di mana Jollibee merupakan restoran cepat saji yang berasal dari Filipina. Gimana rasanya dan harganya berapa? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Nah ini dia, kita sudah sampai di lokasi restorannya ya teman-teman. Ini namanya Jollibee, lokasinya ada di lantai ground, ada di dekat pintu masuk City Center Sharjah. Ada orang nggak nunggu di belakang? Ya. Nunggu makanan dulu. Oke. Ini tadi kita mesen. Tadi mesen 2 paket ya. Satu paketnya itu diisi 2 ayam dengan nasi, kemudian dengan air. Itu harganya 40 dirham. Lanjut kita mesen minggu pie ya. Minggu pie itu satu paketnya tuh isi 3 piece. Harganya 19 dan satu ice cream. Chocolate sundae harganya 5 dirham. Total 64 dirham dengan pajak 5%, yaitu 3 dirham. Jadi totalnya 64 dirham. Nah, tadi uang saya 100 dirham dan kembaliannya 36. Nanti kita review ya makanannya ini Jollibee ya. Ini uangnya taruh di tas dulu, minta tolong. Pesanannya datang. Oke teman-teman, kita mau makan dulu. Saya udah cuci tangan ya. Ini pakai tangan kanan, tapi karena kamera depan kelihatannya kayak pakai kiri. Jadi isinya kayak gini. Ada 2 piece ayam yang pedas, kemudian ini sausnya. Jadi di sini tuh nggak pakai saus tomat atau cabai gitu, karena saus ini. Gitu. Ini kita coba nasinya dulu ya. Ini nasinya kayak nasi Indonesia gitu ya teman-teman, bukan nasi Arab yang basmati gitu. Jadi ini kayaknya jasmine rice. Sebentar mana kecuali. Benar, nasi Indonesia. Makanan Indonesia. Orang Indonesia atau Indonesia. Ini sausnya kayak gini. Coba ayamnya ya teman-teman. Ayamnya dulu ya, ayamnya tok. Oke. Jadi ini tuh ayamnya sampai ke dalam-dalam gitu loh ininya, bumbunya. Masih merah-merah sampai di dalam, jadi sampai masuk ke dalam-dalam gitu. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayam tender banget, nggak terlalu overcook, jadi nggak terlalu matang, nggak mentah juga, tapi pas banget gitu loh. Masih kenyal-kenyal si ayam itu dapet. Ini saya makan tanpa si tepungnya ini. Bumbunya tuh meresap banget gitu. Sekarang kita coba pakai si sausnya ya. Bisa kita jelasin? Sausnya ini kayak rasa saus mushroom sauce ya? Iya gak sih? Iya, mushroom. Kayak
kayak saus jamur gitu. Jadi kayak ada rasa saus tiramnya juga, rasa jamur juga ada gitu. Kayak pokoknya kayak rasa saus jamur aja gitu. Jadi si sausnya ini nggak pedes sama sekali, jadi gurih banget gitu loh. Gurih banget rasanya, tapi yang pedesnya itu adalah si ayamnya. Sekarang kita makan sama nasinya. Super. Nah, sekarang kita mau nyobain si mango pie. Ke kamera. Nah, ini jadi satu paket ini isinya ada 3. Wow, kumer. Wow, nih. Cobain ya. Jadi luarnya ini crunchy gitu, tapi dalamnya lumer. Oke, teman-teman, saya makan dulu ya. Udah selesai makannya, jadi reviewnya si ayamnya itu menurut saya ini rasanya seperti ayam McDonald ya, yang spicy, yang pedas itu. Nah, rasanya persis seperti itu. Bedanya adalah si sausnya aja. Jadi di sini ada tambahan saus yang seperti saus mushroom yang tadi gitu. Oke, kita review untuk nilainya. Gimana sayang? Untuk ayamnya berapa? Enak? Reviewnya? 8,5. Oke. Okay. Mango pie-nya berapa? Harganya atau rating? Ratingnya? 9. Suka? 9. Karena suka ya. Saya juga suka sih. Tapi kayaknya saya lebih suka yang apple pie. Oke, teman-teman. Sudah dulu ya. Review makanan kali ini. Insya Allah nanti kita review makanan apa lagi di komen. Bye, like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.